Menarik hari ini, kerajaan Kulawargan Malaysia haru biru bertembung sesama sendiri dalam PRN Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidaus Syatir dalam M News. Sah, Perikatan Nasional akan masuk menyertai PRN Melaka atas nama gabungan itu sendiri tanpa bekerjasama dengan mana-mana parti lain. Dalam kenyataan medianya, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata, Bersatu, PAS dan Gerakan akan bertanding di semua 28 kerusi dalam PRN Melaka 20 November ini dengan menggunakan lambang PN. Maklumat awal daripada sumber Perikatan Nasional mengatakan berikutan keputusan gabungan itu untuk bertanding di kesemua 28 kerusi, pembahagiannya ialah Bersatu akan bertanding 18 kerusi, manakala PAS dan Gerakan masing-masing diperuntukkan 5 kerusi. Dengan bertanding 18 kerusi, bermakna Bersatu akan bertanding di semua kerusi yang ditandingi UMNO dan cuba mengalahkan calon parti tersebut. Pada PRU 2018 lalu, UMNO bertanding di 18 kerusi dan menang 13 daripadanya. Dipercayai dalam PRN kali ini, UMNO akan kekal bertanding di 18 kerusi tersebut, manakala selebihnya akan ditandingi oleh parti komponen Barisan Nasional yang lain. Dengan keputusan Perikatan Nasional ini, ia bererti Bersatu dan PAS tidak lagi mengharapkan kerjasama UMNO dalam PRN Melaka. UMNO dilihat cenderung untuk bertanding solo atas tiket Barisan Nasional dan enggan bekerjasama dengan PAS atau Bersatu sebagaimana ditegaskan beberapa kali oleh Zahid Hamidi. Bermakna pertandingan tiga penjuru antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan atau lebih jika ada parti lain turut masuk bertanding sudah tidak dapat dielakkan lagi. Bersatu dan PAS dalam hal ini tidak perlu lagi mengeluarkan sebarang kenyataan yang menunjukkan mereka ingin bekerjasama dengan UMNO atas apa alasan sekalipun. Lupakan UMNO dan bertandinglah tanpa keraguan bersama ketegasan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin untuk gabungan itu bertanding sendiri tanpa mengharapkan kerjasama pihak lain. Namun, PAS masih dilihat terhegeh-hegeh mahu bekerjasama dengan UMNO. Melalui pendirian terbaru ini jelas menunjukkan Kerajaan Keluarga Malaysia sedang dalam keadaan haru biru dan kucak-kacir di dalam perebutan kuasa dan ini jelas dipamerkan dalam perebutan kerusi di PRN Melaka. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.